Jelang laga penting di pekan ke-11 BRI Liga 1 2022 melawan Madura United, Borneo FC mengumumkan Andre Gaspar sebagai pelatih anyar pengganti Milomir Seslia. Andre Gaspar langsung dihadapkan dengan laga krusial melawan pemuncak klasemen Liga 1 2022 Madura United. Pelatih asal Brasil itu juga diharapkan tetap membuat markas Borneo FC, Stadion Segiri, tetap suci dari kekalahan. Ya, ujian berat menanti Andre Gaspar pada laga perdananya bersama Borneo FC vs Madura United pada lanjutan BRI Liga 1 2022, Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022, akhir pekan ini.